Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mendukung penuh langkah Kodam Jaya mencopot baliho Rizik Syihab yang mengajak masyarakat untuk revolusi. Menurutnya langkah itu untuk menjaga keutuhan NKRI. Imran menegaskan penertiban baliho dan spanduk Rizik Syihab bertujuan baik untuk menjaga keutuhan bangsa. Di sisi lain, pencopotan baliho secara paksa karena baliho tersebut dinilai melanggar aturan. Sebab ada aturan pemasangan baliho yang harus ditaati oleh masyarakat. Memasang spanduk itu ada aturannya. Harus ada izinnya dan harus bayar pajak. Ya, itu yang saya katakan dengan pencegahan keras, preventive strike. Semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini. Ya, jadi tolong teman-teman jangan salah.